Halo Bang Kawan, kita lagi di Kongji Kopi yang ada di Central Plaza. Kita kemarin udah vlog di sini juga, jadi ini hari kedua kita ya Ki ya di Kongji. Kita langsung aja bersama manajernya, sebagai manajer ya Bang di sini. Sebagai manajer. Siapa namanya Bang? Nama saya Teddy. Ah, Bang Teddy Kang Kawan, ini manajer di Kongji. Jadi Kang Kawan udah tahu kan Kongji itu di mana, jadi langsung aja di sini. Sini murah-murah ya Bang? Iya, harganya relatif murah lah. Murah. Kalau dibandingkan kafe ya kita oke lah. Masih masuk kantong. Masuk kantong kan? Sesuai. Makanan yang best seller di Kongji ini apa biasanya Bang? Makanan ya? Makanan sih kita lebih banyak yang nasi lemak, soto. Nasi lemak, soto kan? Kalau minuman sendiri, karena kita kafe ya. Iya kafe. Kopi ya. Ya best seller sejauh ini masih black coffee lah. Black coffee ya Bang? Iya. Sama es kopi gula aren juga. Iya. Sama kopi susu. Sama kopi susu ya Bang? Kopi susu es, panas, semua juga best seller. Itu harganya berapa tuh Bang? Kalau kopi berapa? Kita masih harga 10.000. Masih 10.000. Wow, ya. Itu sangat murah kawan. Sumpah itu murah. Ya. Ini udah di sini ada WiFi juga ya Bang ya? Free WiFi. Free WiFi juga. Kalian lihat nih di Kongji Coffee, bagus sekali. Aku juga nyaman di sini, udah ada AC. Itu harga kopi 10.000-an ya Bang? 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Kawan Kos Entertainment semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment. Nih. Saya dari channel Kopi Bawa teman-teman ya. Saya terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin amin amin. Sekarang kita udah ya yang kedua kali kita berkunjung di salah satu kafe yang lagi hit di Pekanbaru. Yaitu adalah Kongji Coffee, ya kan Ki? Yang lagi di Central tempatnya, Central Plaza. Jadi sekarang ini di Kongji Coffee itu di warkop CM namanya nih. Kongji Coffee. Iya warkop CM. Itu yang koko-koko gendut itu punyanya. Tapi dia nggak ada di sini. Biasanya dia ada, kawan-kawan. Dia, pokoknya dia di YouTube-nya Santo Chia, itu dia yang punya di warkop CM itu. Intip juga ya. Sekarang Santo Chia. Katanya dia lagi buat tempe, apa namanya tadi, mendoan. Ini menu baru. Ya, menu baru kan. Nah, jadi mau coba nih, kita mau ASMR ini, coba kawan. Jadi aku pesan, ini harganya 15.000. Ini menurut kalian, ini murah kan? Nah, murah kali, 15.000 udah besar-besar tempe. Terus aku mau pesan Ifumi. Nih. Ya, Ifumi. Jadi aku hari ini mau nambah gizi, Ki. Jadi, oke, mau makan apa hari ini? Makannya ini. Nah, ini soto ayam geprek. Soto ayam geprek ya. Ini salah satu menu best seller yang Kongji juga. Iya. Ini ayamnya CM. Warkop CM ya. Iya, warkop CM. Kongji. Ayamnya gede banget, teman-teman. Kalau Kongji dia ada minuman kawan-kawan. Nih. Iya, ini minuman dari Kongji itu es lemon. Di sini nih di Kongji nih minumannya murah-murah, udah dibilang sama ownernya tadi kan. Harga kopinya itu 10.000-an gitu. Coba cari di tempat apa enggak ada yang harga 10.000-an. Yang dengan dimanjakan dengan fasilitas. Iya, dengan fasilitas enggak ada. Kecuali yang sasetan kita beli di rumah ya. Aduh, aku mau coba dulu minumannya, Ki. Mau coba ini minuman baru juga. Baru ini. Nah, baru juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baru aku mau mencoba ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aku mau coba minuman kawan. Ini enak. Ini minumannya enak, segar. Ini berapa harga tadi, Kak? 18, Kak. 18.000 kawan. Ini memang enak sekali, serius. Aku mau ASMR ini ya. Kemarin udah ada ASMR tempe juga. Sekarang aku mau coba yang mendoan. Iya. Tapi ini beda. Ini cara makannya kayak mana? Ini aja cemplung. Ya apalah ya. Soalnya kita bayar kok, kita yang punya kan. Kita beli kan. Ya udah, kita makan aja. Tempe mendoan, teman-teman. Kayaknya tadi kriuk sih, tapi kurang kriuk ya. Karena udah lama kita enggak makannya. Lama. Pedas nih bro, pedas nggak? Sumpah. Nah kalau udah mengatakan sumpah, ya ini udah enak gitu. Pokoknya bukan nggak aku karena ada ownernya di samping nggak, yang udah enak. Gimana menurutmu? Ini rasa kecap dan cabai ini pas nih. Ya, aku nggak tahu padahal si kokonya ini orang China, tapi dia sangat mahir dengan soal rasa. Cak.
dan satu lagi juga semua makanan yang perpaduannya enggak ini bang, semua makanan sini sudah dilakukan tes dari sendiri baru dipasarkan teman-temannya. Makanan dan minumannya enak perpaduannya sis. Enak, gimana? Aku coba ini ya. Aku mau coba yang kriuk-kriuk nggak ada dong? Udah habis. Udah habis, ini dah. Kalau mikirnya kerupuknya. Nanti kita lap. Aku coba sekali lagi. Belum lagi. Ini dengan kawan. Ini baru SMR. Pertemuan kita itu, aku tuh di awalnya dari Oki. Ini Ranggi, kita mau cerita. Jadi, video aku kan sering di-share sama anak kos sekarang kan. Jadi Oki ini ternyata aku tuh salah satu subscriber anak kos teman-teman. Si Angga. Terus demo. Nah. Aku support dia dari follower itu sekitar 20 ribuan sampai 100 ribu. Nanti kita akan sukses. Iya. Yuk bisa ya. YouTuber pemula semangat. Semangat. Dan akhirnya ketemu sama Koko masih juga buat teman-teman yang lainnya kalau kalian menemukan atau tempat makan yang unik, yang viral, yang asik ataupun legendaris sekalipun boleh ya untuk kami review, kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kami bantu teman-teman ya. Kami bantu. Kami bantu, steaknya kami bantu kawan. Ini aku makan Ifumi. Ini buatan gendut itu kan. Aku coba. Nanti kalau aku tanya sama dia kalau enggak enak, aku bilang sama dia langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan-kawan. Tadi rencana aku mau pakai sumpit ya kawan. Sok-sok pakai sumpit. Ternyata di sini enggak ada sumpit. Besok kita kalau kesini pakai bawa sumpit ya kawan. Kita mau coba. Aku mau coba mie ayamnya, Ki. Tapi aku besok aja lah kawan. Tapi bawa sumpit dulu besok sini. Nanti ya di episode. Iya. Nanti kita pasang lagi. Iya. Tapi bawa sumpit kita kan. Pokoknya teman-teman setiap ada menu baru di sini, kita bakal ada vlognya teman-teman. Gimana bang? Enak. Enak ya? Ini mungkin. Pasti dong. Ini mungkin kalau pakai seafood enak mungkin kalau mau suka seafood ya. Iya. Karena aku nggak suka seafood, dia kok di kosannya nggak pakai seafood. Oh, memang nggak pakai seafood? Enggak. Karena abang nggak suka seafood. Ini gimana? Coba ini. Coba lah, rasain. Gimana rasanya? Iya. Soalnya soal rasa tuh sensitif, kita nggak tahu kan. Menurut abang enak, belum tentu enak sama mu. Makan spaghetti aja betul. Kok ada suara orang gitu? Orang tapi nggak nampak. Gimana ya? Ini teman-teman ya. Anggap aja nggak ada ya, Ki. Mu dengar suara orang nggak tadi? Tapi nggak ada kan? Itu siapa ya? Iya. Wow. Tapi aku boleh emang coba sotonya. Ini teman-teman, dia mau ngasih aku gitar. Tadi dia mau. Nggak, aku mau coba dikit. Aduh, aku mau coba dikit. Ini Ifumi. Sotonya enak juga. Kawan, serius sotonya enak. Kayaknya kita tambah enak pakai ini, kawan. Cocok banget di lidahku. Cocok. Soalnya dia pedas. Iya. Jadi, ini sayang, tempenya sayang, kita gini kan. Jadi aku mau makan kayak lontong pagi. Barbar kuy. Barbar kuy, serius. Ini teman-teman ayamnya, ini mantap banget, jumbo. Ini berapa harga satu tadi ya? Ini berapa? Hah? 15. Oh ya, 15.000. Coba lihat kawan-kawan nih. Silakan teman-teman menunya apa aja. Ini menu mana ya? Sama deh. Dia enak-enak dari menu aja kalau udah tahu kan ini enak kawan. Serius. Ternyata menunya enggak bohong kawan. Fotonya memang enak. Fotonya gimana? Menurut kosong nempel. Enak. Tapi sayang. Bukan aku yang punya. Ada masukan lagi nggak untuk si apanya? Siapa? Penjual. Penjual masukannya harus dibanyakin porsinya lagi kayak ini untuk aku nih kalau mesan sini. Soalnya enak kali buminya serius. Ini apa yang itu digoreng? Apa itu bumbunya itu pas sekali deh Ki. Aku bohong, ini enak. Jadi menurut aku
menu baru Koko yang tempe mendoan ini sukses. Enak kan? Sama satu lagi tahu wale, kayaknya kita harus coba. Itu apa tuh? Tahu wale itu dia sejenis tahu digoreng itu, tapi dia cara makannya di tempatnya ada kayak kuah lagi gitu ya, kayak. Gitu. Sayangnya orang Gendut tuh enggak ada di sini. Cuma ada sini bisa kita tanya. Ya emang lah dia nih. Kemana lah dia? Iya kan, Ki? Ini ASMR-nya, kawan. Coba kalian dengar bunyinya. Ini ASMR grup. Jadi kan kawan, sound aku tuh memang real. Real ini. Ini ya pakai mic ini, mic Boya. Iya. Coba kalian lihat nih. Nih. Mie-nya. Kalau jelas. Wow, menggoda banget. Menggoda ya? Kali, Ki, serius. Kawan-kawan, yang pekan baru, kalian wajib harus datang ke Kongji. Kalian pesan Fumi, itu banyak makan, terserah sih mau memesan apa ya kan, Ki. Tapi aku sarankan Fumi aja, ini enak kali, serius. Sama minuman. Minumannya enak kali. Ini macam-macam minuman, Ki. Ini kita pesan yang seger. Enak. Seger banget, teman-teman. Ini murah loh. Ini tadi berapa? 18. 18.000. Untuk segini worth it, Kak? Iya, worth it. Soalnya enak kali. Ini yang di harga kafe-kafe lain ini 23.000, 25.000 enggak kemana nih, Ki? Ini ya. Ini aja 18.000 di sini. Nanti dilayani sama kakak-kakak cantik juga di sini. Iya kan? Fasilitasnya cukup mantap, teman-teman. Ada AC, ada WiFi juga. Dan tempat-tempat spotnya fotonya Instagramable. Menurut Abang sih bukan cukup mantap, tapi memang udah mantap, Ki. Serius, fasilitasnya. Memang udah elegan. Pasien. Iya. Kalau di seratingan kafe ini udah elegan. Udah murah. Gini kan kawan, harganya harga kaki 5, tapi tempatnya bintang 5. Bintang 5. Serius. Ini nah, untuk satunya datang. Nah, abangnya nih, baik kali. Halo, Bang. Halo. Di mana nih, Bang? Alamatnya, Bang? Di jalan Jalan Ayani nomor 48. Jalan Ayani nomor 48. Iya, di Warkop CM ya, Bang ya? Iya, di Warkop CM. CM. Terus maksudnya kayak pengunjung nanti. Bentar ya, mampir. Terima kasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Itu abangnya dengan kawan, dia mengantarkan kuah. Bukan kuah gulai ya, bukan kuah gulai, tapi kuah soto. A few moments later. Enggak kawan, aku harus makannya habis. Karena ada mama aku di samping yang mulai ceramah setiap hari. Kalau makan gak habis, nasi nangis katanya. Sama teman-temanku ya, walaupun ada dua kali makan, kita harus menghargai makanan teman-teman ya. Salah satunya ya dengan kita makan habis kan. Oke kawan, ini udah panjang durasinya. Aku ucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport kita ini. Kalau tanpa kalian kami nggak ada apa-apanya kawan. Kami di sini hanya ingin membantu. Ya, ya kan UMKM ya. Kan. Ya. Apa? Motor kita tadi apa lupa? Hashtag apa deh? Hashtagnya kami bantu. Nah, hashtagnya kami bantu kawan. Kami bantu. Oke. Jadi kalau kawan yang punya usaha yang kurang promosinya, jadi jangan sosongkan, hubungi kita aja ya Ki ya, langsung aja nanti kita bantu kok kita promosikan, oke kan kawan? Oke, terima kasih untuk kawan semua dan sampai jumpa di video kita selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dengan bantuan kalian, kalian bisa juga membantu para UMKM yang ada di Pekanbaru ya. Khususnya baru ya, besok kalau kita udah besar insya Allah di Riau, di mana-mana, di Nusantara, doakan aja kita video ini, channel kita berkembang. Amin. Terus ya, amin ya Allah. Tanpa kalian kami gak ada apa-apa ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.